بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah di pembahasan jilid 6 halaman 28. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesabaran dalam menghadapi masa pandemi ini ya. Sudah siap untuk belajar? Sudah pastinya. Silahkan buka halaman 28 jilid 6. Kita akan mencontohkan bacaan tauhid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan basmalahnya tolong diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim dhairan ababil. Tarmihim bihijaratin faja'alahum ka'asfim ma'ul. Surat Al-Fil ini diharapkan anak pelan-pelan ya membacanya, karena di akhir ayat selalu ada panjang. Contoh, faja'alahum ka'asfim ma'ul, ada panjang, ada panjang dua harokat. Jadi pelan-pelan membacanya, panjang pendeknya diperhatikan. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatasyita'i wassoyif. Tanya itu panjangnya 5 harokat karena ada fathah yang berkelok itu kayak layar. Selanjutnya, fal ya'budu rabbahadal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikalladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'una ma'un. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Pesan dari ustazah, perhatikan panjang pendeknya, jangan terburu-buru, karena jika kita salah untuk panjang pendek, kita bisa mengubah arti dari makna aslinya. Seperti itu, orang-orang yang ahli dalam membaca Al-Quran serta menghafalkan dan mengamalkannya adalah keluarga Allah. Semoga kita termasuk dalam keluarga tersebut di hari akhir kelak. Sekian dari ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
fucker in the best.